Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So today saya akan sambung Eco Shop haul yang daripada previous video. Okay, kalau tak tengok lagi, jangan lupa tengok yang sebelum ni. Okay, this time saya akan buat Eco Shop haul tentang gardening tool, and men's item. Saya akan teruskan dengan koleksi barang-barang lelaki tu Tak banyak pun, sikit je. So, first item yang ni husband yang beli ialah cup holder gambar Batman. Yang ni harga dia RM2.10. Yang ni dah buka packaging dia. Dia ada dua jenis. Satu yang ni kalau kita nak letak dekat aircon tu. Yang ni pula untuk stand dia, dirikan dia macam ni. Okay, yang ni dia akan lock nanti lah kat belakang tu. Okay, so first kita try dengan yang ni dulu. Bulat dia ni, masukkan je dekat bulatan ni. Okay, so letakkan saja dekat sini. Nanti yang tangannya automatic gripkan handphone tu. Untuk buat bentuk sini pun boleh. Okay. So kita try lagi satu pula. Buka, nak buka je. Yang okey, yang ni sebelum tu function bulat tu supaya kita boleh adjust ikut sudut yang kita nak, angle yang kita nak. Kita tarik je macam ni. Yang ni pun first kena letak dulu lah ring ni. Pusing. Okey. Nanti kita stempkan dekat atas kereta tu. Kita letak je macam ni. Ha, tu siap dah. Ataupun macam ni. Ha, siap. So tu saja. Sangat-sangat berbaloi RM2.10. Yang ni saya pernah beli dah sebelum ni and saya suka, so saya repeat beli lagi. Car perfume perisa lemon fragrance. Okay, actually lemon ni dia tak bau kuat macam lemon yang jenama Glade ke MB Pure ke anything macam tu, macam yang dalam gambar sebelah ni. Okay, so yang ni bau dia bau lemon, tapi bau lemon yang lembut, yang macam dah bercampur dengan bau vanila, vanila lemon. Ha, macam tu. Bau dia sedap sangat, bubur dalam kereta. So saya repeat lagi dua. Next item ni barang elektrik pula. Barang elektrik ni pernah dah guna sebelum ni dan kemudian yang ni benda ni sebenarnya soket plug. Okay, plug ni ada tiga macam ni untuk pasang dekat water heater sebab yang lama punya dah terbakar. So kita tukar dengan ni bersama dengan dia punya wire ni pun RM2.10. Panjang dia 3 meter, RM2.10. Sebelum ni pernah dah guna yang macam ni DIY sendiri dan okey, alhamdulillah okey. So kali ni kita beli kat Eco je lah barang macam ni. Let's move to gardening tu. First item, kita mula dengan yang kecil sekali ialah garden twist tie. Yang ni biasanya nak guna untuk ikat pokok kalau ranting ataupun batang pokok dia macam terjurai-jurai sangat. So kita ikat, supaya dia tak, dia lebih kemas. So yang ni function dia, nipis je yang ni, nipis je. Ada yang jenis tebal juga, so tapi I choose this one. So next, bersama dengan yang ni untuk potong ni, cutter, gardening cutter. Okay, yang ni, yang
size besar punya. Senang untuk pokok, potong dahan-dahan pokok ke next time. So beli yang besar siap-siap. Okay, nak try lagi lah. Okay ke tidak? Dia ada lock bawah dia ni. Buka ini. Dia akan buka. Yep. So lepas guna, kena lock balik lah. Okay. Kemudian yang ni saya beli untuk cuci pasu yang dekat-dekat pasir dekat luar tu. Berus ambil yang besar je sebab yang kecil tak ada. Pun RM2.10 juga. And then okay, dekat luar rumah ada burung bertinggi atas, bumbung. So dia selalu berak dan lekat dekat lantai tu. Kita akan guna benda ni untuk sental berus wayar kot panggil. Wire brush pun RM2.10. Dia ada untuk cungkil-cungkil juga ni. So berguna lah. Now let's move to item gardening juga tapi yang besar. Yang kita buat gardening, kita mestilah buat kita pasu. Pasu bunga. Okay, kita kena beli yang ada lubang untuk pengaliran air dalam pasu yang baik. Beli yang berlubang. So yang ni dapat dua. Dua ni untuk harga dia RM2.10 juga. Ada saiz kecil pun ada. Yang ni paling besar untuk design ni. Kemudian pasu juga. Tapi ada design macam ni, flower ni. Elok sikit. So yang ni pun dua juga, dapat dua untuk RM2.10. Yang ni jenis ni saya beli dua. Dia tebal lagi daripada yang ni. Yang ni lagi tebal daripada yang ni. Yang ni basically hanya untuk pindah-pindahkan pokok dululah sementara beli pasu yang elok. Yang ni boleh buat untuk hiasan. Bila nak menanam pokok tu, kita akan mencangkuk dalam, duduk dalam keadaan mencangkuk. So kita perlukan bangku untuk duduk dengan selesa. So beli dua terus. Pagar ni buat untuk nak letak gate dekat depan pokok-pokok tu supaya kucing-kucing luar tak kacau. So yang ni saya beli 10. So itu dia item daripada kedai Eco untuk mint item dengan gardening tu. Thank you for watching this video. See you in next video. Thank you. Don't forget to subscribe below. Bye.